para peserta apel sekalian yang berbahagia, rangkaian kegiatan pemilu tahun 2024 di seluruh Indonesia akan memasuki tahap inti, yaitu pemungutan suara yang akan dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Sebelumnya kita telah melalui tahap kampanye dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan kondusif dan lancar. Tentunya hal tersebut berkat kerjasama dan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu, serta tentunya atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 terdapat 26.375 TPS yang tersebar di 24 kabupaten kota. Sementara personil Polda Sulsel yang akan dilibatkan dalam pengamanan sebanyak 12.267 personil. Dan pada pelaksanaan apel pemberangkatan hari ini, personil Polda Sulsel yang di-BKO-kan ke Polres Jajaran sebanyak 2.214 personil, terdiri dari 622 personil Satbrimob dan 1.592 personil dari gabungan staf Mapolda Sulsel. Laksanakan kegiatan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mari kita laksanakan tugas secara ikhlas dan jaga solidaritas dalam pengamanan pemilu tahun 2024 ini. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga menjadi berkah bagi kita, keluarga, dan masyarakat Sulawesi Selatan.